Cool FM. Alright, dalam Cool TV kita ada Dato' Syafinah. Hi. Alright, nak tanya you sikit pasal mentor ni. Apa you punya expectation untuk semua protege-protege? Okay, expectation tentulah tinggi sebab I expect them to work very hard. Tapi untuk menang tu rasanya ada harapan. Confident tu mesti ada ya. Jadi like I said, I just hope they will work very hard. Okay, dan open to new things. Sebab kadang-kadang bila kita dah biasa buat benda yang kita, you know, habitual, kita tak nak tukar. So saya harap diorang akan relax, chill and open their mind to something new. Tapi macam mana nak chill dengan cerita Dato' Syafinah seorang yang garang kalau jadi guru? Itu yang saya nak selalu dengar juga. Tapi sebenarnya saya ni, ya Allah, paling baik dalam dunia. Baik tau. Baik dalam dunia. Tak, sebenarnya even untuk mentor ni, saya tidak gitu rigid. Saya open kepada diorang punya creativity. Sebab itu yang saya nak kan. Saya nak diorang cuba sesuatu yang baru, be creative, but at the same time my job is to help them untuk guide diorang buat benda yang yang tidak terkeluar dari landasan. Okay, dalam Cool TV kita tak akan tanya soalan biasa je. Alah, main game. I tanya soalan, you kena jawab cepat. Apa soalan dia? Okay, simple. Depends, okay. Depends on the question. Alright, simple eh. First job Dato' Syafinah. Menyanyi dalam rancangan kanak-kanak ketika berusia 9 tahun. Wow. Album pertama awak pernah beli? Vina Panduwinata. Lambat. Pagi tadi makan apa sarapan? Belum sarapan lagi. Hobi? Tidur. Benda terbaik kalau tinggal kat Malaysia? Makan. Benda paling cool jadi seorang guru? Stres. Oh, stres. Siapa yang awak teringin sangat nak ajak pergi dinner? Johnny Depp. Why? Because I like him. Saya memang ada crush dengan Johnny Depp. Okay, orang terakhir yang awak ambil gambar? Dengan saya punya protege dan Misha Omar. Orang terakhir awak awasan? Student saya. Orang terakhir cakap I love you? Diri saya sendiri. So, agak-agak Syafinah school ke tak? Mestilah cool. You better say I'm cool. Saksikan semuanya di Cool TV. Cool FM.